rekan-rekan media semuanya, saya didampingi Kasdam Jaya, Wakil Wali Kota Bekasi, ada Danrem, Dandim, ada Kapolres, ya, dan perwakilan dari Mitra TNI dan Polisi yaitu Buda Suci dengan Waskita. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Baksos, ya, dalam rangka kegiatan serbuan teritorial oleh TNI dan Polri, ya, di mana kegiatan ini sudah berapa kali dilakukan, ya. Kita bekerja sama dengan mitra dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan Baksos yang intinya bahwa untuk membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang ya terdampak COVID atau virus COVID-19 ini. Ya, kita membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang katakanlah mungkin kurang mampu, ya, agar supaya mereka bisa tentunya melanjutkan kehidupan mereka. Berapa banyak kan bantuan yang disebar kali ini? Kan? Hari ini, kali ini, yang dari PT Was kita 1.000 paket, dari Buda Suci juga 1.000, dan 1.000 dari TNI Polri. Untuk targetnya, kan? Selain masyarakat? Ya, sementara ini masyarakat-masyarakat yang kita anggap kurang mampu, ya, dan harus mendapat bantuan dari kita. Ya, sembako, ya, jadi ada beras, ada super mie, gula, ya, dengan lauk, ya. Dan selain di Bekasi, ini dilakukan di seluruh Nusantara juga, kan? Sudah, ya, jadi kegiatan ini dari Sabang sampai Merauke sudah dilakukan oleh TNI dan Polri, ya. Ini adalah bagian kecil yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh TNI dan Polri bersama-sama dengan mitra dan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dari virus COVID-19. Agar dapat tetap sasaran lah, gimana? Apakah langsung berkumpul warga? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah, ya, kita door to door. Kita tidak mengumpulkan massa, ya, agar supaya tidak terjadi apa terjangkit, ya, penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi dilaksanakan door to door. Tadi kita lihat kan, saya sudah lepas. Jadi petugas-petugas baik Babinsa maupun Babin Kaptipmas datang ke rumah-rumah yang sudah kita tunjuk atau yang sudah didata bahwa mereka perlu mendapat bantuan itu. Target ke depan dari TNI sendiri apa nih, Jan? Target ke depannya? Ya, akan selalu seperti ini. Ya. Kita akan melihat daerah-daerah mana yang perlu mendapat bantuan, akan dilakukan itu. Mungkin ada pesannya untuk para warga di era new normal ini? Ya, jadi pesan kita sesuai dengan kebijakan pemerintah, ya, kita melakukan protokol kesehatan. Ya, salah satunya apa itu? Ya, menjaga jarak, pakai masker, ya, selalu mencuci tangan, berpola hidup sehat dan bersih. Itu anjuran dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan sambutan saya tadi, ya, masyarakat dapat melakukan itu dengan sadar dan disiplin yang tinggi agar supaya penyebaran atau penjangkitan dari virus COVID-19 ini dapat kita putus, ya, dan ya hilang tentunya harapan kita semuanya, sehingga kedepannya masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, semua dunia usaha, pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, tentunya tidak ada masalah.